setiap kali Anda membeli hero, hero yang telah dibeli memiliki kesempatan untuk segera muncul di shop ya guys. Jadi kalau misalnya kita beli, bisa muncul lagi guys. Sementara masih belum muncul-muncul ya, kita udah beli-beli-beli-beli masih belum muncul guys. Masalahnya kita pakai Harper di sini guys. Gak keluar-keluar guys skillnya, aduh pusing gua. Udah kayak main Harper. Harper 1 lebih berguna guys, nambahin HP. Ini nggak ada efek sama sekali. Harper 2 defense, bisa ngeblok damage. Harper 3 dapat gold, lumayan ada skillnya. Ini kayak nggak ada skillnya anjir. Kayak main apa tanpa commander gua guys. Goblok. Sebelum video ini dimulai, mohon bantuannya untuk klik subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Satu subscribe kalian sangat berguna untuk gua. Terima kasih. Halo guys, balik lagi dengan gue Nando Ardianto. Jadi hari ini balik lagi di konten Magic Chess. Kali ini gue pakai Commander Konni 3 ya. Kita review Commander Konni 3. Ini gue ambil aja deh, satu deh, apa ya, canggih aja deh. Gak apa-apa pakai 3 aja ya guys. Oke, Konni 3. Oh, musuh juga 3 ternyata, tapi dia ada Eruditio ya. Oke guys, ini dia skill dari Konni 3. Sekali lagi nama skillnya ya. Setiap kali Anda membeli hero, hero yang telah dibeli memiliki kesempatan untuk segera muncul di shop ya guys. Jadi kalau misalnya kita beli, bisa muncul lagi guys. Kayak pakai Raster oke ya guys. Kita tes dulu aja nih. Sementara masih belum muncul-muncul ya, kita udah beli-beli-beli-beli masih belum muncul guys. Oke, nggak apa-apa, masih santuy, masih Facebook 1 guys. Mia, Akai, Freya, Vale. Waduh, gawat nih. Bisa kalah, guys. Bisa kalah, guys. Aduh, cybernya bego dah. Coba ya. Kagak ada yang muncul, guys. Nah, ini udah mulai ya. Wrestlernya kita keluar. Cae buang. Mia buang. Akai buang. Kita masukin para-para wrestler kita, bos. Ini ada Dairot, abis ini kita ambil. Dari tadi belum muncul ya skill pasifnya ya. Persenannya sedikit kayaknya. Setahu gue 10%, tapi di sini nggak muncul ya. Gue sempat baca 10% kalau nggak salah. Guys, jangan lupa untuk di like, di subscribe, sama di share terlebih dahulu ya. Thank you banget yang udah ngelakuin. Oke, kita masih menang. Ambil Dairot abis ini ya. Dairot. Kalau dapat Carmilla sih oke guys. Moskov sebenarnya pakai tapi nanti aja guys. Kita ke berapa nih? Dua terakhir ya. Dapat apa nih? Nanti Magic. Dragon Altar. Kasih anti magic aja ya, biar makin kuat wrestler kita guys. Nah ini Konni 2 ya guys, bisa milih Fatbox 1 lagi. Oke, ini kita ambil up level, masukin Dairot dong. Ini harusnya gini sih, bisa sih. Nah ini buang aja. Flicker kita kasih ke Argus. Co pegang magic defense. Oke. Gini aja. Gila bisa 4 abis guys. Di awal gini bisa 4 abis, tapi harusnya kagak ada gunanya ya. Ya elah, cowok ya cuy.
Apain dia, guys? Tatatatat. Ayo dong. Oke, setun. Aduh, mati, cok. Your head-nya. Aduh, mati kita. Mati kita, guys. Kita harus up level ya. Kok ini gak muncul-muncul ya, guys? Kita beli. Kalau kita up level. Main di 6. Gak usah deh. Slow aja ya, guys. Kita main di 5 dulu. Oke, Johnson. Ya elah. Di 5 malah seret nih. Wrestlernya pasti banyak nih. Ada 3 orang ya main wrestler, guys. Gue butuh Carmilla aja sih. Carmilla Johet dapat aja enak. Johet udah ada. Kurang Carmilla aja, guys. Ayo dong, Derot, muter. Aduh, kagak muter, cuk. Aduh, kalah kita, guys. Skill pasifnya gak mau muncul, guys. Tidak bagus nih. Kakak Remy. Kalau Remy, gue udah kaya banget, asli. Ini biasa di round monster kayak gini, kalian bisa ini ya. Bisa ngeroll dikit-dikit. Kadang-kadang hoki bagus, guys. Nah, lumayan Carmilla ya. Johnson itu dipakai kalau misalnya Bruno belum dapat, guys. Nanti kalau Bruno dapat, Johnsonnya kita buang. Atau Saber ntar kita buang. Hellcat Curse boleh sih, Twilight Armor juga boleh. Tapi kayak lebih penting Hellcat Curse ya. Buat si Argus Hellcat Curse kan OP banget, guys. Oke, lumayan. Roll dikit aja. Oke, nggak ada yang bisa dimasukin, guys. Saber. Kok Saber Johnson, guys? Kok Saber loh? Ini HC kita kasih Argus, sudah ada. The best dah. Flicker HC dari Argus, bro. Pam. Aduh, tapi langsung berubah ya. Aduh, gawat, guys. Kita dalam gawat darurat nih. Wrestlernya seret banget. Pantesan seret yang main 4 biji, cuk, yang main wrestler. Aduh, gawat, guys. Guys, kita bisa tusun nih. Pasifnya nggak mau keluar, woy. Rusak ini Koni 3, guys. Dan tadi belum ada keluar sedikit pun, loh. Dalam main dendam dulu, kita ngeroll. Wah, nggak keluar ya. Nggak keluar lagi, guys. Oke, sesi Leon. Sesi Leon dapet, coy. Kufra nggak usah ya. Kufra nggak usah dulu. Kita masukin. Nah, ntar dulu. Sabar, guys, sabar. Bisa ke 4 cyborg ya, langsung ke 4 cyborg, guys. Tapi cybernya bintang 1. Gak bisa, gak apa-apa lah. Sedihnya bintang 1 semua ini hero gua, guys. Dapat Cecil sih dapat, tapi bintang 1 semua ini, guys. Aduh, parah, coy. Ya. Oke. Kita harus ubah formasi ya, guys. Oke, dan oke, guys. 4 cyborg udah aktif, wrestler aktif. Oke, ini ya. Johetnya bintang 1, coy. Langsung meninggal itu Johet.
Atuh, kena bom atom pula, guys. Ya dong, setun dong. Setun. Cyborg udah aktif nih, masa? Mati, nice. Hindaran dari jauh head, bagus banget. Bisa ngindar, guys. Oke. 17. Ini saatnya kita comeback ya, guys. Ini kok kayak Harper. Gua kayak main Harper, guys. Harper lebih berguna malah Harper 2 ya. Ini gua enggak dapat apa-apa loh skill dari Koni 3 ini. Ya Allah. Ya. Gimana nih, guys? Kagak ngefek, guys. Rusak Koni 3 ini ya, guys. Tapi Fatbox 2 loh. Fatbox 2, guys. Gak aktif skill ya, guys. Lalu gue menunggu gitu kan. Ini juga bisa sih. Masuk ke 4 abis ya, guys. Oh ini, cowoknya kita buang abis ini. Cowoknya kita buang, masuki 4 sebok 4 abis. Walaupun bintang 1 semua ya udah gak apa-apa lah ya. Mau gimana lagi masalahnya, guys. Gak bisa, yuk. Matiin si Zaxe dulu sih. Aduh, nggak bisa. Zaxe nggak mati, coy. Lu kalah banyak. Bentar. Dah. 4 habis, 4 cyborg udah aktif ya. Cuma jauh head gua masih bintang 1, guys. Argus. Ini kita kasih inilah magic proof mantel lah. Gak tau lagi kalau misalnya masih kalah ya, guys. Aduh. Masih kalah, guys. Kita masih kalah, coy. Ini kalau gua nggak up ya, udah meninggal lebih banyak lagi, guys. Ini gua up, makanya sisa 4 ya. Kalau misalnya nggak up itu gimana ya? Udah tusun kali ya. Udah sisa 9, guys. Masalahnya nggak keluar ini, guys. Gimana nih? Aduh. Aduh. Udahlah, nasib guys kayak main Harper ya. Ya namanya juga nge-review ya, guys. Nge-review Koni 3 akhirnya jadi begini nih, gak mau keluar, guys, skillnya. Berat sih kalau main misalnya Koni 3 kayak gini ya. Dari tadi gua skillnya belum ada yang keluar, guys. Mirror aja lah ya. Gua butuh clone soalnya banyak banget yang masih bintang 1, guys. Jadi kita ngeroll aja lah. Apa-apaan? Semuanya satu-satu. Oke. Yang bintang 2-in Carmilla dah. Daripada gua mati kan. Aduh, harusnya megang Hasclaw tuh. Lama mati ya, weh.
Lihat tuh, Argusnya gak mati-mati coy. Akhirnya mati coy. Ayo dong. Ayo dong. Wapwam. Yes, oke. Sekarat sih kita guys. Masalahnya kita pakai Harper di sini guys. Gak keluar-keluar guys skillnya, aduh pusing gua. Cecil sama Dairot. Ya udah cari aja guys. Mau gak mau lagi. Ayah, pusing gua guys. Let's go, kita pindahin sini lah. Lawan Asta, kalau misalnya kita menang, kita bunuh dia. Aduh. Bunuh kita, guys. Tapi dia langsung nge-skill, lumayan. Oh, yes, yes. Yes, nice. Nice. Yes, kita ngebunuh si Asta Harper. Betulnya gue juga Harper kok, tenang guys. Masih sisa 5 lagi guys. 4, 5. Aduh. Kalau kita bertahan, kita bisa dapet slot. Kalau misalnya nggak bertahan, ya udah kita goodbye guys. Oke, lumayan. Cecil. Aduh. Susah sih seri Cecil. Harus ke 6 wrestler. Tapi nggak boleh ngilangin 4 abis atau 4 cyborg. Gimana caranya? Dapat kristal wrestler sama dapat slot. Mustahil sih. Sedih gua guys. Oke, okay, nice. Argusnya pas banget di sana. Aduh aduh. Aduh aduh. Aduh aduh. Aduh kita kalah guys. Kita kalah. Aduh. Pusing pala Barbie. Kayak main Harper enggak ada keluar satu pun guys. Gimana nih? Aduh pusing gua asli dah. Menang gua lawan Sora padahal. Aduh, oke banget dah. Yaudah guys, sekian dulu konten kali ini. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, sama di share ya guys. Menurut kalian gimana nih Koni 3? Kalian udah kelihatan gak nih skillnya? Gue dari tadi, dari round 1 sampai round sekarang gak keluar satupun itu pasifnya ya guys. Katanya beli hero bakal keluar muncul satu lagi loh. Gak muncul guys. Gimana nih? Udah kayak main Harper. Harper 1. Harper 1 lebih berguna guys, nambahin HP. Ini nggak ada efek sama sekali. Harper 2, defense, bisa ngeblok damage. Harper 3, dapat gold lumayan, ada skillnya. Ini kayak nggak ada skillnya anjir. Kayak main apa, tanpa commander gua guys. Satu lagi, komen di bawah menurut kalian Koni 3 gimana ya. Thank you, bye-bye. Bye-bye.